Saya suka cara dia tarik tu tau. Oi, Edwin. Tak kat sana. Edwin. Yeah. Cara tarik Edwin pun rambut satu. Oh, bukan. Suara. Dia kata tarik rambut ke belakang tu. Kan? Ada style. Jatuh, rambut jatuh. Oh, ya ke? Kan Edwin, bila dia tarik tadi kan? Tu. Macam ni lah. Lain macam. Tarik rambut macam ni tadi. Oh, kamera dah ambil. Dia kena Putra Muhammad yang buat. Kan? Okay. Edwin pun boleh. Okay. Putra, itu lagu terbaru je. Yeah. Putus. Putus. Yep. Kenapakah? Apa putus? Kenapa? Kenapa? Putra kenapa? Okay. Apa putus tu? Bila putus? Apa cerita tu? Lagu tu mesti ada kaitan ke? Sama paut? Okey, lagu putus ni lagu ciptaan bersama Abang Din Omar dan juga saya. Okey. So lagu ni memang pasal putus cinta lah. Pengalaman peribadi? Ada antara ni. Oh, okay. Kenapa dek? Anda masih muda dek. Putus bermakna tidak putus selama-lamanya. Wow. Masih ada harapan. Seperti pesta harapan. Okay. Putus boleh disambung semula. Ya, yeah, betul. Kenapa memilih lagu ini untuk dijadikan single kedua? Single terbaru eh. Okey. Macam single pertama saya. Okay. Dia berkonsepkan kerohanian. Dan hubungan apa? Antara manusia, bukan manusia dan manusia lah. So, untuk kedua ni kita try message dia lain. Okay. Ini memang putus cinta manusia-manusia punya. Dan genre dia pun agak lain. Macam lagu first single saya dulu, tajuk yang Ada Kamu tu. Dia, genre dia macam pop modern sikit. Tapi ni dia ada kita letak rock sikit. Okay. Slow rock lah macam tu. Okay, adakah ini bermakna Putra dalam kerjaya anda sebagai seorang penyanyi, anda mungkin ada perancangan untuk mencuba beberapa jenis genre? Atau anda ada sedang cuba sebelum anda kekal dengan satu genre? Atau bagaimana? Atau anda terbuka dengan pelbagai genre? Okay. Bagaimana? Macam saya sendiri, saya sangat meminati bidang muzik ni. Okay. So saya ada kiranya macam-macam saya nak buat. So bagus. Kiranya ada impian untuk apa produce betul-betul semua lagu tu saya buat. Apa semua memang macam-macam kita nak cubalah. Kita takkan stick dengan satu benda. Bagus. Okey. Oleh kerana itu hasrat Putra Muhammad untuk ialah nak hasilkan lagu sendiri. Akan datang adakah sepenuhnya menjadi hasil sepenuhnya oleh Putra untuk lagu-lagu sendiri ataupun lagu-lagu yang diberikan kepada rakan-rakan yang lain, penyanyi-penyanyi lain? Memang ada. Yalah, saya rasa sebagai kita boleh kata penulis lagulah kan. Sebab memang dia ada impian untuk bagi semua orang nyanyi. Memang ada yang lagu kita buat belum tentu kita boleh nyanyi sedap kan. Saya memang ada menyimpan harapan lah supaya orang-orang hebat yang lain boleh nyanyikan lagu saya. Okay, dan buat mungkin masa ni, lagu sendiri dulu. Lagu sendiri dulu. Dan mungkin perancangan untuk kolaborasi dengan artis-artis lain. Artis-artis, mungkin artis-artis kegemaran anda ataupun rakan-rakan artis yang lain. Kenapa kalau kita tengok sekarang ni, dah lama pun trend ni, apabila ada collaboration kan, ada kolaborasi, lagu tu lebih cepat mendapat perhatian dan terus melonjak dalam carta muzik dan sebagainya. Apa pandangan anda? Mungkin ada perancangan seperti itu? Perancangan setakat ni dengan pihak apa pengurusan Surah Rekod belum ada nak menghala ke situ lagi. Tapi ialah memang ada memasang apa impian untuk berduet dengan orang-orang hebat. Siapa antaranya yang siapakah? Redwin pun boleh menyanyi. Dia selalunya kalau lelaki seeloknya untuk lagu duet yang pertama mungkin berpasangan dengan wanita. Saya boleh nyanyi. Boleh Putra. Tapi anda siapa agaknya? Nak dengan siapa? Putri mana? Putra yang putri. Kalau saya lah, saya teringin nak kalau ada lagu nanti saya teringin nak nyanyi dengan Kak Dayang dari Nur Faizal. Maybe Kak Dayang tengah tengok ni, tengah tonton Kak Dayang. Realisasikan impian beliau. Tapi kalau nak mencari penyanyi pasangan duet tu kena ada keserasian. Macam Dayang dia lebih kepada vokal kan. Kalau Putra lebih kepada vokal tapi genre yang seperti mana tadi, lagu putus lebih kepada ke arah ada rock sikit kan. Bagaimana tu nak cari keserasian dengan pasangan tu? Kalau mana-manalah penyanyi untuk dalam persembahan. So pada saya ialah kena jumpa dululah. Kena cuba dulu. Sebab saya pun tak tahu saya ni sesuai berduet dengan siapa.
Dan saya pun tak stick kepada satu genre sekarang ni. Tengah cuba lagi. Ya. Okay. Baik, jadi untuk peminat-peminat mengikuti perkembangan anda, Instagram, Facebook, Twitter ke macam mana ke? Okey, kepada mereka yang dah kenal saya, mungkin boleh kenal lebih lagi di Instagram saya. Instagram dan Twitter sama. Putra okay. Muhammad underscore. Dan kalau nak lihat saya punya apa cover-cover lagu yang lain dan juga bersama kawan-kawan artis saya yang lain. Ada buat cover juga Ah, ada juga. Kita buat di YouTube. Alright. Tu tengok dekat Instagram tadi tu ada video duet buat cover version gitu. Ada tu? Itu buat suka-suka. Saya buat dengan adik saya. Buat dengan siapa dengan adik? Yang dekat yang tengah tu saya untuk lagu apa? Kemerdekaan lah saya buat dengan Exposed Band. Okay. Yang tu yang latest post tu saya buat dengan adik saya. Oh, adik pun boleh nyanyi? Tak. Itu dia main ketuk-ketuk ni. Saya nyanyi. Tapi bagus je. Adik-beradik, berapa ramai adik-beradik? Saya nak sulung pada 4 adik-beradik. Bagi peminat-peminat anda yang dah hargakan lebih banyak variasi mungkin dalam muzik anda dan sebagainya, apa yang boleh anda sampaikan kepada mereka? Silakan. Saya harap dengan lagu yang kedua ni dapat lebih membuat saya dikenali. Yalah, sebab memang lebih mudah untuk kita apa buat kerja dalam bidang dalam industri seni ni kalau kita lebih dikenali. Lagi-lagi macam saya lah, penyanyi solo pula tu kan. Kita tak boleh buat benda lain. So kita kena lebih dikenali dan saya harap dengan hadirnya single kedua saya ni dapat menyentuh dan menjentik lah hati-hati mereka yang di luar sana. Bukan menjentik untuk memutuskan hubungan ya. Bukan. Tengah bahagia dulu. Bagus tu peringatan. Okey, terima kasih Putra. Terima kasih. Kita harapkan yang terbaik. Semoga anda terus sukses dalam kerjaya anda sebagai seorang penyanyi. Dan Redwin.